jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan, guys. Dituding pelakor, Shirin Shafira justru girang follower naik. Manfaatin ah buat endorse. Sebelumnya heboh postingan video dari salah seorang pengguna TikTok yang menyebut pemain sinetron Azabi Edsyar telah menjadi pelakor yang ramai diduga adalah Shirin Shafira. Dilansir dari Wokren, nama Shirin Shafira mendadak ramai dibicarakan. Pasalnya, pemain sinetron ini dikabarkan adalah perebut laki orang alias pelakor. Kabar itu mencuat usai unggahan dari akun @soulmamergubi10 viral di media sosial. Seolah menanggapi kabar, Shirin Shafira terlihat mengunggah postingan anyar. Rupanya, Shirin Shafira mengutip kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak perlu itu, dan yang membencimu tidak percaya itu, tulis Shirin Shafira di postingan Instagram Story Senin 26 Juli. Tak lama usai mengutip kalimat bijak tersebut, Shirin mendadak mengungkapkan rasa bahagianya. Rupanya, Shirin Shafira bahagia lantaran jumlah followers dan viewers dari Instagram Stories-nya naik drastis karena kabar tersebut. Kini, terhitung jumlah followers Shirin sudah mencapai 180.000 lebih. Karena itu, Shirin Shafira berseloro ingin memanfaatkan hal tersebut untuk membuka endorse. Asik, followersnya sama viewersnya, story naik drastis, tulis Shirin Shafira. Manfaatin ah buat open endorse biar kaya orang-orang. Wah kakak. Shirin sebelumnya senter dituding pelakor lantaran unggahan di akun TikTok @osamargubi10. Di situ diceritakan jika seorang suami berselingkuh dengan pemain sinetron Azab di Indosiar yang ramai diduga adalah Shirin Shafira. Dugaan menguat usai menurut beberapa netizen, Shirin sempat mengunggah foto serupa seperti yang terdapat di video TikTok @osamargubi10. Ditambah Shirin disebut langsung membatasi kolom komentarnya usai postingan akun @osamargubi10 itu viral. Pengadilan belum ketok palu, surat cerai belum keluar, tapi mereka bisa-bisanya update kayak gini, tulis akun @osamargubi10. Suami kakak gue selingkuh sama artis pemain film Azab Indosiar. Dia sering dapat peran sebagai pelakor dan ternyata di dunia nyata jadi pelakor beneran. Menurut kalian bagaimana komentarnya? Salve Nolovers, tulis di kolom komentar ya, geng.